mungkin tempat lepas isyak dia ada kot. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita nak demo tentang bagaimana wuduk dengan gunakan spray. Ya, dengan ada syarat-syarat tertentu. Wuduk macam biasa, tak ada beza dengan wuduk yang lain, cuma ada pendekatan yang sedikit berbeza. Kalau kita tengok cara-cara dia mengikut mazhab Imam Syafi'i, niat macam biasa apa saja aku berwuduk kerana Allah Taala ataupun nawaitu rafa'al hadas lillahi taala. Saja aku mengangkat hadas kerana Allah Taala ataupun hadas kecil. Ya. Jadi pertama tak payah kumur-kumur lah, sebab susah kita nak kumur, kita nak kumpulkan air dan kapasiti yang banyak dalam takungkan payah. Jadi kita buat yang wajib saja. Ini bagi mereka yang berada di tanah haram, jauh nak pergi dekat apa toilet dan sebagainya, maka kita disarankan gunakan spray. Jadi syarat pertama mesti basuh muka lah. So basuh muka dengan syarat air itu mesti mengalir. Ha, dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i dia kata air itu mesti mengalir. Macam mana kita nak tahu air itu mengalir? Ha, dia kalau macam ni dia tak mengalir, dia sentuh saja. Kalau sentuh saja kita tak sah untuk kita lap macam tu. Dia kena mengalir. Contoh mengalir macam mana? Ha, mengalir kita spray banyak-banyak, ha, dia mengalir macam tu. Ha, itu tanda maksudnya yang mengalir. Jadi ada option kedua. Option pertama kita spray banyak-banyak kat muka sampai mengalir. Sampai kita rasa macam air itu mengalir kat pipi kita. Ha, asal macam mengalir kan kita sapu. Dalam mazhab Syafi'i, selagi mana kita tak angkat tangan, dia tak mustakmal. Selagi tak angkat tangan, kita sapu macam banyak macam mana sekalipun, dia tidak mustakmalkan. Ya, okey. Jadi settle. Jadi pilihan sama ada kita nak buat sekali ataupun dua kali tidak menjadi masalah. Okey, ataupun option kedua, kita nak pastikan dia mengalir, kita takung dia. Nampak dia bertakung kan? Takung of course dia akan mengalir punya. So kita sapu kat muka kita. Kau settle lah muka. So tangan pula sama juga, konsep yang sama, iaitu kita pastikan air tu mengalir. Kita spray banyak-banyak sampai nampak air tu mengalir menitis. Nampak dia mengalir kan? Dia mengalir. Sapu. So jangan takut, selagi mana tak angkat tangan dia tak mustakmal. Kalau nak lebih selamat, yang kita rasa tak berapa nak kena, kita spray lagi. Macam tempat tapangan dia mengalir tu kita sapu. Tempat yang tak kena kita rasa. So cukup sekali dah. Ya. Kiri pula. Sama ada kita nak buat macam ni boleh. Sampai dia mengalir, sapu. Kan? Ya, kalau tak cukup pula kita tambah spray sini pula. Tambah lagi. Sapu. Kalau ada gelang tangan tu, alihkan gelang tangan sikit. So, settle dengan dia. Kepala pula, kepala tak ada masalah, dia tak perlu mengani, dia cuma lap saja. Sebab apa dalam Al-Quran sebut? Sapu. So, sapu tak sama dengan basuh. Cukup kita basahkan tangan kita macam ni. So. Ya. Tiga kali ataupun sekali sudah memadai. Maka telinga pula. Tiga kali. Dan macam tu juga kaki. Konsep yang sama juga. Kita buat macam kita basuh tangan. Okey, setakat itu saja. Moga-moga bermanfaat untuk kita amalkan, sama ada dekat tanah suci ataupun dekat Malaysia pun boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.